orang tua kita sudah wafat, walaupun tidak meninggalkan warisan, kitalah warisan mereka. Bersedekahlah atas nama orang tua, berwakaflah atas nama ayahanda dan ibunda. Itu bikin mereka senang, Pak, di sana. Senang nggak dapat kiriman anak walaupun kita punya duit? Senang. Walaupun sedikit, tapi kita berasa, wah, anakku berkirim kepadaku. Berarti dia masih ingat kepadaku. Sudah berapa tahun, Pak, ditinggal ayah ibu? Pernahkah berkirim kepadanya? Coba mulai berkirim lagi. Jangan cuma kirim pateha. Kirim sedekah, cepat. Kirim wakaf, cepat itu. Jangan tunggu mati dulu. Tanah-tanah yang nganggur, wakafin. Itu cepat nyampenya. Kalau fatihah, ditanya dulu ikhlas apa enggak. Ya, kalau sedekah, langsung Allah taruh antara kita dengan azab itu dipisah. Ittaqun nar walau bisi kitab. Setiap donasi atau setiap infak yang kita berikan, insya Allah akan mengalir kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena bangunan ini akan digunakan untuk para penghafal Quran.